Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview Tabu Lampot anggur jenis Tamaki dan juga Aroma Delik. Ini Tabu Lampot usia kurang lebih 7 bulanan, sudah pada berbuah. Ini jenis Tamaki. Buahnya juga cukup bagus. Untuk pemupukan menggunakan kohe, kotoran hewan. Ini Tabu Lampot anggur cocok untuk pekarangan rumah atau lahan yang sempit. Ini buahnya bagus. Ini buahnya. Dan ini untuk yang jenis Aroma Delik. Ini Tabu Lampotnya sama, usia kurang lebih 7 bulanan, sudah berbuah cukup banyak. Untuk tanaman anggur, buahnya tergolong genjah, cepat berbuah. Ini sangat cocok di pekarangan rumah atau halaman rumah, solusi lahan sempit. Ini buahnya bagus. Ini menggunakan besi untuk lanjaran atau cagaknya supaya lebih awet, tidak mudah keropos. Ini buahnya. Cukup banyak. Perawatannya juga mudah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.